Hello Parrot Lovers, kita mau free fly di Pantai Indah Kapuk bersama Presiden Free Fly Mania Indonesia. Ini pas pagi, kopi ngopi. Go. Nges ya. Nges ya. Langsung terbang kosong. Kan. Kayak ketakutan lihat air loh. Nabrak deh, nabrak deh. Enggak lah, mending enggak punya mata. Kan. Wih, long range lo kosong. Jauh ya lingkar. Iya lo, jauh. Kan. Mana tuh gua udah enggak kelihatan. Yang wih, ini sudah online moving. Titiknya LBS. Nah, dia di spot kanan, tapi LBS ini nih, LBS ini akurasinya bisa mental 500 meter. Ya kita harus lihat nih. Kadang GPS, Wi-Fi, LBS. Kalau LBS dia bisa mental. Mau lihat ininya ada di sini nih, FAQ-nya. FAQ. Mana kosong, terbang panik, kosong. Panik. Oh, tidak. Emang dia tadi kan LBS. Nah, ini sekarang udah akurat nih. Kalau kita lihat ininya GPS. Moving 0 berarti udah stop GPS. Ini N 19 meter nih, ada di ketinggian kurang lebih 19 meter dari permukaan laut. Artinya begitu. Ini kalau GPS akurasinya errornya maksimal 10 meter. Jadi ini tepat. Good. A few moments later. Oke guys, kita hari ini lagi rescue burungnya kosong. Wah. Tadi titik lokasinya masuk ke perumahan. Kita nih lagi cari-cari nih. Tadi burung lokasinya sekitar sini. Ternyata Bango kena prank. Yang sana juga Bango. Oke, kemungkinan sudah di atas, kita cek dulu. Ada gak kosong? Ada. Pak, izin Pak. Oh, itu dia burungnya. Hati-hati ya, Bos. Ya, siap. Ini burungnya nih. Kosong, kamu di mana? Kosong. Di atas. Nah, lama juga latih burung ya, kosong ya. Nah. Lagi ngajarin burung escape, nih. Escape, nyantol. Jadi solusinya seperti apa kira-kira kosong? Hah? Burung nyangkut harus dilatih ulang. Ini jangan kita usir ya. Jangan. Kalau diusir nanti malah pindah. Malah pindah. Oke, kita bebein dulu ya. Ya, main-main dulu. Pancing pakai makanan. Siap. Mudah-mudahan dia turun. Siap. Oh, mirip tuh tadi gua ketipu, gua pikir makau. Jadi sebaiknya kalau burung escape itu kita cari titik ratanya kosong ya. Iya, rata. Jadi sejajar. Jarak hampir sejajar gitu. Nah, ini posisi burungnya, cara rescue-nya. Kosong mulai manggil, kita coba leserin. Oh, dia mulai takut tuh mulai. Wow, gokil, ini lantai 3 nih. Nah, ini udah mulai gelisah nih.
diposterin terus mukanya. Nah, kita ada di lantai 30 ya. Ya, ruko pembangunan PIK. Jadi kalau escape enjoy aja ya. Enjoy aja. Proses. Makanya trainer harus mahal bayarannya ya. Mahal. Iya. Siap. Nah, tim tembak tuh udah siap. Om Pungut. Siap. Biar standby dulu dia-nya biar boleh nih. Oke. Mulai panggil. Mulai tembak. Dia naik ke puncak. Terbang. Oh, tuh dia tuh di bawah tuh. Tuh di tiang. Jadi cara pertama gagal kosong. Gagal ya. Jadi ini cara kedua gimana kosong? Dipancing dengan burung yang lebih matang. Lebih matang, oke, siap. Supaya kita berharap dia bisa giring dia kembali. Oke, siap. Burung ada di tiang-tiang lampu ujung sana tuh. Lagi mau ditembak sama Om Pungut, tim Rescue Pig. Kosong, arah balik. Burung terbang arah balik kosong, panggil kosong. PHP. Nah, coba lempar mistik. Oh my god. Wah, gila, serem banget nih. Oh my god. Luar ekspektasi. Suara di sana tuh kosong. Nah, Misty balik. Misty. Misty di mana, Bison? Gak tahu bos katanya. Gak tahu. Nyangkut lagi. A few moments later. Pindah lagi. Keren dong, si Misty. Misty jalan-jalan naik motor nih, bantu rescue. Ini jalan juga. Oh, itu dia, tiang. Oh, ada yang hijau, masih jauh. Tenang, kosong. Kita dulu pembalap. Gitu ya. Pemuda berbadan gelap. Nah, tuh burungnya tuh. Tuh. Seperti inilah guys, keseruan rescue. Jadi rescue itu benar-benar adventure ya, kosong. Nah, kita cari titik yang baik buat landing. Mungkin di sini kosong ya? Iya, iya. Minimal dia ke konan-konan ini. Ya. Jadi kita bisa panjat. Oke. Okay. Om Pungut mulai menembak. Nah, kita cari lahan yang luas. Fungsinya biar burung tuh landingnya gampang, terutama buat burung-burung baru. Oke. Okay. Ini mau ditembak nih. Kita lihat reaksinya. Dia putar balik ke sini. Nah, terbang. Dia pindah ke sini. Biar eksekusi Om Pungut. Ayo. Mulai gelisah ditembak. Jolin. Nah, ini pistol gel air nih. Jadi aman ya Om Pungut ya. Aman. Kacau burung lu. A few moments later. Tempat yang keberapa kali pindah tempat ya kosong? Tiga, empat.
Kan? Kan? Dia lebih asik dari sini deh kosong. Dari sini ini lebih asik buat landing. Kosong. Di sini lebih asik nih kosong buat landing. Oke, ini kita mulai panggil secara tenang karena burungnya panik. Jadi kita panggil baik-baik nih. Dengan kondisi tenang, landing posisi yang baik. Tempat landing posisi yang baik. Ada danau-danau ya, keren. Dilarang mancing, denda 2 juta. Kalau diserok enggak denda berarti. Next, selanjut caranya kita lempar misti temennya. Main. Mengajarkan burung yang ini landing. Ayo. Watch and learn. Dan. 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 Mantap. Good job. Burung contoh. A few moments later. Guys, ada yang rescue lagi, guys. Kagak dong, gua mau ini. Mana burung lu? Omot, ada burung yang rescue lagi. Hah? Biasa, Benji. Benji. Ada mana burungnya? Di seberang sana. Tuh, burungnya tuh di tiang. Tuh yang punya tuh. Omot, ini dalam sehari biasa ada yang berapa? Ada berapa yang rescue? 1-2 setengah. 1-2 setengah. 2 setengah. Ada yang nginep-nginep ya? Ya itu hal biasa main burung, mantap. Ya pokoknya mau tembak nih pakai water gel gun. Nah jadi pelurunya itu water gel, nggak bahaya. Eh berisik kamu. Yo. Dadah. Jadi gimana? Itu burung bukan escape ya, salah landing. Salah landing. Benar, salah landing. Ayo. Hei, turun nih, turun. Turun nih. Tuh. Goblok. Di PHP-in lu. Burungnya kurang dikekepin, escape. Ya. Turun nih, jangan nih tadi. Turun. Turun. Pasti ya. Pasti. Oke, aman. Jadi burungnya enggak escape ya, cuma salah landing. A few moments later. Dan. Oke. Taruh tripod kosong aja ya. Nah, kita coba. Dia juga enggak cara selanjutnya kita biarin tripod di sana. Display gitu aja. Jadi kita tes dia pilih ke tripod atau pilih ke owner. Ah, kita coba ini, blur pakai korek. Ah, ini mulai gelisah. Oh, anjing gua diberakin. Oh shit. Nah, lagi tripod kosong, burung owner di sana. Nah. Kita gangguin lagi biar dia terbang. Wih. A few moments later. Mangga Belitung, jago manjat loh. Jangan lihat usianya. Umur berapa kosong? Kosong. Umur berapa? 20. Kosong. Kosong. Pak. Dia dari puncak kosong. Wih, jago loh. Di terus naik lagi. Terus ke atas.
Burungnya terbang gigit tawon. Kusut, kusut. A few moments later. Semoga burungnya aman. Thank you kok. Gila ini rupa berapa lantai. Di sini bisa. Oh iya, tutup ya. Oke. Percuma lo panggil kosong. Samperin aja. Be careful kosong. Dari sini lo. Nyebrangin aja langsung kosong. Nyebrangin. Gila. Jetli naik gedung. Jetli naik gedung. Wih, akhirnya ada. Kamu pasti bisa. Keren, rescue hari ini keren. Oh, Bungu. Mantap ya. Gimana kosong? Okay, aduh, sangat melelahkan. Okay, makanya hati GW enggak boleh murah. Wow. Harus mahal ya. Harus mahal. Aduh. Buat beli rokok, Mas Bungu. Mantap. Mantap. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, sabar, siram, sikat. Finally. Oke, okay, guys. Rescue hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi di Kemurnian Green Wing. Rasakan kemurnian.